Sekumpulan lelaki warga Pakistan memuat naik video yang memaparkan mereka sedang duduk di hadapan meja yang dipenuhi dengan gula dan juga minyak paket bersubsidi. Video tersebut seolah-olah mempersendakan undang-undang Malaysia yang terlalu longgar, hinggakan warga asing seperti mereka boleh memborong barangan bersubsidi secara bebas. Lo ji Malaysia ji rashan khol gaya. Eh vekho sare bandeyan ne ikattha karke lyanta hoya. To Pakistan hai. Di dalam video kedua pula, seorang lelaki mempersoalkan penguatkuasaan undang-undang di Malaysia. Menurut lelaki tersebut, setiap rakyat tempatan perlu memiliki lesen untuk berniaga. Namun berbeza dengan warga asing yang dirakam bebas menjalankan perniagaan sesuka hati. Sekarang pasar malam, pasar malam. Sungai tua. Pasar malam sungai tua. Tapi hai. Apa ini? Apa ini? Pasar malam. Ya, sinilah. Nah. Pasar malam, oh. Lokal semua. Ambil lesen apa semua ni. Tapi diorang macam mana?